Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Sobat Hijau. Kembali lagi bersama saya Tita Kamila dalam acara podcast Ngopi Sore. Ada yang bertanya mungkin nih, Sobat Hijau, apa sih itu Ngopi Sore? Ngopi Sore adalah ngobrol seputar pengalaman dan informasi terkait dengan social forestry. Nah, untuk podcast kali ini, kita akan menguak informasi program yang ada di PSKL. Program apa itu? Nah, untuk kali ini Sobat Hijau, kita akan membahas teknis di lapangan terkait dengan perkembangan perhutanan sosial untuk mencapai program-program kerja sehingga lebih mensejahterakan masyarakat. Program apa itu? Salah satunya yaitu program Forest Program atau disingkat dengan FP5 dengan judul Social Forestry Support Program. Nah, kali ini narasumber kita itu ada Bapak Dedi Haryadi dan Ibu Yeti Rusli. Nah, beliau dua orang ini adalah pernah dan sampai hari ini masih mengabdi di KLHK. Namun sudah pensiun, tapi masih sangat terus membantu terkait dengan perhutanan sosial yang ada di KLHK. Nah, beliau ini hari ini diberikan kepercayaan dari KLHK untuk menjadi konsultan FP5. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Selamat siang menjelang sore, Pak Dedi, apa kabar? Selamat siang. Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua, Pak Dedi dan Ibu Yeti selalu dalam keadaan sehat meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Amin. Apa kabar, Bu? Baik-baik. Alhamdulillah kita. Sehat ya, Bu ya. Gimana nih, Bu? Sama Pak sudah siap menjelaskan kepada Sobat Hijau terkait dengan program FP5? Siap ya. Jadi mungkin banyak nih teman-teman Sobat Hijau yang masih belum tahu terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah menjalankan program perhutanan sosial. Nah, salah satunya itu ada program yang bisa mensupport atau melancarkan program perhutanan sosial, yaitu FP5. Nah, langsung saja kita ke Pak Dedi nih. Apa sih, Pak, itu FP5 dengan judul Social Forestry Support Program, bisa dijelaskan kepada Sobat Hijau? Makasih, Mbak Tita. Jadi, Forest Program 5 itu adalah salah satu program atau proyek kerjasama antara pemerintah Jerman dalam hal ini dan pemerintah Indonesia. Yeah. Ini disepakati di dalam perundingan kedua negara, ya. Jadi ini adalah kerjasama G2G. Ya. G2G. Nah, ini jadi government to government. Government to government. Government. Betul. Nah, ini yang kelima, tentunya ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Oh. Jadi memang dengan Jerman ini membangun kerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini ada beberapa program dan sekarang sudah mulai juga Forest Program 6, 7 dan seterusnya. Dan hubungan baik kedua negara cukup baik gitu. Terutama di dalam kerjasama bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Oh gitu. Jadi program ini disupport dari negara luar juga ya Pak, tidak hanya dari Indonesia gitu. Betul. Nah, jadi saya dengar juga ada program sebelum ke FP5 ini ada program 1, 2, 3, dan 4. Nah, perbedaan dari program 1, 2, 3, 4, dan 5 itu apa, Pak? Semuanya di bidang kehutanan. Ya. Tetapi untuk FP1 dan FP4 itu terkait dengan keseluruhan aspek kehutanan, ya, termasuk biodiversity, konservasi, kemudian pengelolaan das, ya. Dan perhutanan sosial juga ada. Yeah. Tapi khusus untuk yang kelima ini, ya, kerjasama yang dibangun oleh kedua negara yang kelima ini, khusus untuk mendukung perhutanan sosial. Mm. Ini mencerminkan atau menunjukkan bahwa pemerintah Jerman concern terhadap pengembangan perhutanan sosial, ya, setelah kebijakan-kebijakan di bidang perhutanan sosial dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Oh, gitu. Nah, kalau dari tujuan program FP5 ini, apakah hanya dari segi ekonomisnya atau ada juga tujuan dari segi ekologisnya? Oh, ini kan pengelolaan FP5 ini ingin mengembangkan model pengelolaan hutan oleh masyarakat. Iya. Ya. Itu pengelolaan hutan seperti biasanya ada aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Itu harus sama-sama
dibangun, dikembangkan. Jadi adalah prinsipnya pengelolaan hutan lestari. Pemerintah ini yang memfasilitasi agar masyarakat mampu melakukan pengelolaan hutan lestari itu. Ya. Tentunya diberikan akses ya dalam bentuk 5 skema perhutanan sosial. Perhutanan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, ya, kemudian dan ada skema kemitraan antara perusahaan dan masyarakat untuk mengelola hutan itu. Ya. Jadi tidak hanya untuk dari segi ekonomisnya saja ya Pak ya, tapi tapi lingkup secara luas bahwa memang perhutanan sosial itu tidak hanya dengan tujuan seolah-olah hanya untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lainnya. Ya, ya. Masyarakat jadi, sejahtera, hutan lestari. Oh ya, masyarakat sejahtera, hutan lestari. Nah itu adalah jati diri dari perhutanan sosial ya. Gitu. Saya mungkin ke Ibu nih, tadi sudah jelaskan bahwa FP5 ini tidak hanya secara teknis bagaimana hanya mensejahterakan masyarakat. Jadi mungkin ada juga keterkaitannya dengan pameran kita pavilion kali ini dengan inti dari temanya yaitu climate change atau perubahan iklim. Nah mungkin ini menjadi bagian utama dari program FP5. Bisa dijelaskan Bu bagaimana kebijakan, kemudian sistemnya atau program dari FP5 ini terkait dengan perubahan iklim? Ya. Mbak Dita, sangat menarik ya, ya diskusi kita siang menjelang sore ini. Menariknya kenapa? Karena FP5 ini yang saya lihat ya dari pandangan saya itu mencoba memadukan keinginan kedua negara seperti tadi Pak Ade disampaikan ya, yang tidak lepas dari peran hutan, perubahan iklim dan juga bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan. Nah ini sangat menarik bagi kita tentunya Indonesia, sehingga dalam pembicaraan bilateral dengan Jerman kita sepakat membuat kerjasama hibah. Jadi hibah pemerintah Jerman itu melalui KfW, FP5 ini KfW ya. KfW itu adalah banknya Jerman, bank pemerintah Jerman seperti Bank Indonesia kita lah ya. Jadi hibahnya disalurkan melalui program perbankan Jerman, hanya berada di sektor kehutanan. Jadi menariknya apa? Kalau itu melalui sektor perbankan, fokusnya paling tidak ada nilai ekonominya. Nilai ekonomi, pembelajaran buat masyarakat agar paham akan nilai ekonomi lingkungan untuk kehidupan mereka sendiri juga, dan bagaimana menjaga hutan itu secara lestari gitu. Betul. Karena memang itu ruang hidupnya masyarakat ada di situ. Nah ini yang menjadi menarik sehingga muncullah tadi tujuan utama dari program itu dirumuskan kira-kira backgroundnya dari sana. Jadi sangat bagus sekali ya ini kalau link dengan pavilion kita di Glasgow. Jadi informasinya bisa juga tersebar ke sana. Oh, FP5 sudah bergerak dengan tujuan ini dan nanti kita di lapangan akan mencapai apa gitu ya. Jadi saya kira tiga komponen itu yang menjadi utama dari kerjasama ini. Nah, kalau hutannya tidak hanya diukur dari kayu. Kalau kita kaitkan dengan perubahan iklim, kita tentu menghitung bagaimana hubungan hutan dengan biomasa. Bagaimana hutan itu menyerap karbon. Bagaimana hutan itu bertumbuh dan kita sebut dia menyimpan karbon. Dan bagaimana hutan itu lestari, kita bisa manfaatkan karbonnya dirubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan terbakar atau dibakar. Tapi misalnya dirubah dengan teknologi energi yang zero waste ya, yang zero CO2-nya. Itu gasifikasi dan sebagainya. Jadi banyak sekali cabang-cabang dari output yang kalau kita melakukan pengelolaan hutan lestari, itu yang pertama. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Ini tentu menjadi tolok ukur yang sangat penting. Karena 12,7 juta hektar target nasional itu adalah pemerataan ekonomi buat masyarakat. Sehingga social forestry
sangat kuat. Memang sudah lama ya Indonesia itu merancang, menerapkan kesejahteraan masyarakat dari hutan. Ya. Mulai dari tumpang sari dulu di Jawa, terus kemudian dicontek sama luar Jawa, terus kemudian dirapihkan lagi. Ya terakhir dengan social forestry ini, jadi fondasinya sudah sangat kuat. Social forestry itu fondasinya sangat kuat. Nah dengan kedatangan program hibah ini kerjasama, harapan kita, kemampuan kita untuk menerapkan di lapangan itu akan berlipat ganda. Karena memang kemampuan kita tentu terbatas ya. Untuk kalau istilahnya ini pertanian saprodi ya. Nah ini kita akan diperkuat terutama di sana berupa investasi yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam konteks bagaimana hutan itu lestari, bisa dihitung karbonnya, bagaimana itu membawa manfaat dari hasil hutannya, dan bagaimana itu membawa kesejahteraan masyarakat. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya ini the power of social forestry. Karena kenapa? Dari program perhutanan sosial ini ada negara yang tentunya ingin membantu kesejahteraan Indonesia. Luar biasa sekali dengan pemerintahan Jerman. Nah sebelum ke program implementation nanti akan dijelaskan sama Ibu, saya mau tanya dulu nih Pak, seperti apa sih indikator keberhasilan dari FP5 ini dan siapa saja pelaksana di lapangan dari program FP5 ini? Karena kan nggak mungkin dong hanya orang KLHK atau hanya orang-orang khusus untuk melaksanakan program FP5 ini. Pasti ada pihak-pihak juga yang harus untuk mensupport kegiatan ini biar lebih lancar lagi. Ya, makasih Mbak Tita. Jadi ada 4 indikator keberhasilan kalau program ini dilaksanakan. Iya. Yang pertama, tadi disampaikan oleh Bu Yati itu terkait dengan perubahan iklim, perubahan global. Jadi indikator program ini adalah 75% biomasa 75% yang ada, yang ada sekarang di areal PS, ya, itu terpelihara. Karena karbon ini kan yang biomasa itu kan yang mengandung karbon ya. Nah, kalau karbon yang berasosiasi dengan oksigen menjadi CO2, CO ya. Gas monoksida itu yang berbahaya bagi lingkungan kita ya, bagi alam kita yang disebut pemanasan global. Jadi harus ada tetap. Bahkan sebetulnya harus ditingkatkan. Nah, pohon-pohon inilah yang bisa menyerap atau menyimpan ya, menyerap dan menyimpan karbon tadi ya. Jadi biomasa tadi. Yang kedua, pendapatan masyarakat dari hasil-hasil kegiatan perhutanan sosial ya, baik pemanfaatan kayu dan bukan kayu atau hasil hutan bukan kayu itu meningkat 15%. Oh gitu. Ya. Jadi nanti berapa kelompok masyarakat yang ikut serta didukung oleh program ini ya, pendapatannya meningkat 15% pada akhir proyek. Proyek ini kan 7 tahun ya. Nah, yang ketiga adalah tutupan hutan alam ya, itu kan di areal PS itu tuh macam-macam itunya tutupannya ya, ada yang sudah terbuka, ada yang lahannya sudah kritis, tapi yang masih berbentuk hutan alam itu harus terpelihara. Jadi harus tetap jaga, tetapi bukan berarti harus tidak boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan tapi harus terpelihara. Jadi potensi yang bisa dimanfaatkan adalah hasil hutan bukan kayu seperti buah-buahan, getah begitu ya. Yang keempat itu adalah pembelajaran dari proyek ini ya. Jadi nanti kan ada beberapa kelompok PS yang didukung oleh proyek ini ya. Nah, ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa diterapkan di kelompok-kelompok yang lainnya. Ya. Jadi empat indikator ini yang menunjukkan program ini berhasil ya. Dan Jerman menyediakan dana untuk ini, pemerintah Indonesia juga berkontribusi terhadap pendanaannya. Kalau bicara dana, pemerintah Jerman menyediakan sebesar 11,5 juta euro. Itu sekitar berapa kalau rupiah, Pak? Itu untuk kerjasama ini. Ini kerjasama ya, bukan assistant ya. Indonesia ada 10% di situ kontribusi pendanaannya dan mengelolanya adalah pemerintah Indonesia. Nah, ini adalah dari pendanaan dari pemerintah Jerman dikelola dalam bentuk hibah. Hibah ya. Jadi berarti nggak dikembalikan lagi? Ya, memang seperti itu, tetapi hasilnya yang harus diperoleh oleh kita. Mungkin itu Mbak Tita. Itu kontraknya apakah ada jangka waktu harus selesai dalam kurun waktu seperti ini ataukah bebas saja dari pihak Jermannya, Pak? Kesepakatannya program ini dilaksanakan 7 tahun. Tujuh tahun. Tadi
indikator-indikator itu harus berhasil pada dalam saat tahun ke-7, ya, kurang lebih tahun 2027 ya. Ini udah mulai dari tahun berapa, Pak? Ini tahun pertama. Oh, ini tahun pertama. Ya. Jadi kita akan menunggu hasilnya apakah mencapai peningkatan 15% kesejahteraan masyarakat. Betul. Dalam 7 tahun ke depan. Betul. Jadi tahun 2027 ya. Berapa? 2027 akhir ya. 2027 akhir. Ini nanti kita tagih baru... Sobat Hijau. Apakah memang program ini pemerintah Jerman sudah menghibahkan dana kepada Indonesia, apakah ya mencapai target 15% kesejahteraan masyarakat? Harus sukses, itu Pak, dari perhutanan sosial. Betul. Betul. Oke, nah, kalau terkait dengan proyek ini kan tahun pertama nih, Pak. Ini pelaksanaannya udah ada di mana saja di Indonesia? Tahun pertama ini proyek ini baru diluncurkan atau di apa istilahnya kick off ya oleh Pak Dirjen itu tanggal 25 September. Uh-huh. Belum sebulan nih, Pak. Iya. Yeah. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di lapangannya, mm-hmm, itu ada di 4 kabupaten dan di 4 provinsi. Oh. Ya, yang pertama adalah Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Kalimantan. Ya. Yang kedua adalah Kabupaten Sika ya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh. Di Pulau Flores ya. Mm-hmm. Flores bagian timur. Kemudian yang ketiga lokasi kegiatan akan ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di mana tuh, Pak? Jawa Barat ya. Garut. Jawa Barat. Kabupaten Garut, kemudian yang keempat adalah di Kabupaten Madiun, Madiun di Provinsi Jawa Timur. Oh gitu. Nah, itu daerah-daerah terpilih secara khusus atau ada penilaian atau parameter penilaian kenapa daerah-daerah itu yang dikelola pada tahun ini? Apakah kemudian daerah itu apakah masih berkembang ke daerah lain atau daerah itu saja yang dikelola sampai 7 tahun ke depan? Begini ya, pemilihan lokasi itu ya, yang 4 tadi tentunya melalui beberapa proses ya, yeah, antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia. Tadi Bu Yati mengatakan bahwa dari pemerintah Jerman ditugaskan adalah KfW. Yeah. KfW itu sebuah lembaga ya, lembaga dalam bentuk bank ya. Hmm. Kemudian dari pemerintah Indonesia adalah Kementerian LHK melakukan asesmen disebutnya ya, beberapa lokasi ya. Yeah. Yang terpilih akhirnya 4 lokasi. Oh gitu. Nah, untuk sementara dengan dana yang tersedia, itu hanya dilaksanakan di 4 kabupaten tadi. Oh, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dan mulai dibicarakan di antara kedua belah negara, kedua negara ini adalah kemungkinan ada lagi komitmen pemerintah Jerman untuk menambah dana tadi. Hmm. Ya. Kalau ada lagi pemerintah Jerman dan kontribusi pemerintah Indonesia untuk menambah dana program ini, berarti kita bisa punya peluang untuk dikembangkan di daerah-daerah yang lain. Lainnya. Oh gitu. Betul. Sekali. Jadi beruntung nih teman-teman Sobat Hijau yang mungkin udah mendapatkan legal perhutanan sosial dan disupport ya langsung dari betul Jerman. Luar biasa sekali. Nah, tadi kan juga ada salah satu indikator keberhasilan nih, Bu, harus meningkat 15% kesejahteraan masyarakat. Nah, dari program PSKL juga ada bisa dibilang tahap-tahap pencapaian perhutanan sosial itu mulai dari lu ada, kemudian kalau misalkan udah gak berhasil dia naik tingkat ke silver, kemudian kalau berhasil lagi gold, dan paling akhir ini atau the best of the best dia sudah mendapatkan pada titik platinum. Nah, secara teknis seperti apa sih program-program implementasi di perhutanan sosial terkait dengan program FP5 sehingga masyarakat yang mendapatkan izin akses perhutanan sosial ini tidak hanya berada pada titik silver tetapi juga bisa ke titik platinum. Iya. Ini kembali yang rangkaian yang sangat menarik, iya, menurut saya. Walaupun kita baru 1 bulan, kata Pak Deddy tadi, iya, namun kita pengalaman kita sepanjang masa dinas kita, sepanjang juga kerjasama luar negeri, baik dengan Jerman maupun negara lain. Jadi ini indikator sudah sangat jelas dan dipastikan oleh program PSKL yang tadi Mbak Tita sebut, yeah, bahwa blue, gold, silver, gold, dan platinum ya, untuk masyarakat yang berguyup atau berkelompok di social forestry atau nama kerennya GoKup sekali ya, yeah, jadi penilaian ini sangat membantu ketika program masuk, karena Indonesia sudah mempunyai sistem, yeah, yang disepakati, dipahami oleh masyarakat yang ikut menjadi anggota, dan tahu bagaimana caranya untuk dari blue mulai baru terdaftar, menjadi anggota, kemudian untuk meningkat jadi silver, gold, dan platinum selanjutnya. Sehingga dengan tadi kerjasama hibah,
kita bisa melihat kelompok-kelompok mana, pada posisi mana. Jadi datanya itu kita harap sudah sangat jelas. Nah, sudah clear. Ya. Dan kita mau targetkan sampai di mana mampunya gitu masyarakat. Karena ukurannya sangat jelas. Ini adalah kelompok masyarakat, diusahakan oleh masyarakat, didampingi oleh program, ya. Intinya untuk naik kelas ini sebetulnya adalah bagaimana kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dilandaskan oleh program Hutan Lestari, ya. Untuk ketahanan, apa, ketahanan pangan, ketahanan lingkungan masyarakat di sana, itu jadi elaborasi menjadi satu, ya. Sehingga penilainya ini bisa masuk. Nah, saya kira dari yang sudah dipunyai oleh PSKL dengan rancangan bantuan di 4 lokasi, karena apa? Karena kesepakatan kita dua negara itu kita akan fokus. Jadi kalau mungkin fokus di 4 kabupaten itu akan lebih terlihat. Iya, betul. Akan lebih terdampingi dengan efektif. Dan mudah-mudahan harapannya bisa menjawab tidak hanya luasan 12,7 atau bagian dari 12,7 juta hektar, tetapi juga manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa terukur. Manfaat yang bisa dibawa kepada kelestarian hutan dan bisa terukur. Dan manfaat supporting juga kepada kebijakan. Jangan lupa kebijakan kementerian, khususnya social forestry. Jadi misalnya tempo hari kita belum punya GoPops, ya. Sekarang kita perkuat itu. Kita lihat kisi-kisinya apa yang bisa untuk di tiap lokasi. Nah, harapannya ini akan membawa suatu hasil nyata dan terukur. Jadi kalau sebelum dari tingkat silver ke platinum nih, mungkin bisa dijelaskan ke sobat-sobat hijau, apa sih perbedaan dari blue, silver, gold sama platinum? Ya, ya mungkin secara sederhana, misalnya pertama petani itu hanya buat diri sendiri, ya. Dari tingkat blue itu? Ya, misalnya ya. Terus kemudian mereka mendaftar atau menjadi berkelompok, merancang membuat suatu rencana di wilayahnya, di wilayah kerjanya, di arealnya, di dekat desanya atau di dekat pemukimannya. Terus kemudian itu bisa menghasilkan tidak hanya buat dia sendiri, ya kan? Terus artinya bisa dijual. Setelah bisa dijual, bisa diolah, ada nilai tambah lagi. Nah, lebih jauh lagi mungkin singkat kata, kalau udah sampai platinum, itu sudah ada industri. Sudah ada industri? Ya, yang link dengan hasil yang diupayakan oleh masyarakat. Nah, ini kan masyarakat jadinya tidak hanya keluarga, tidak hanya kelompok, tapi bisa dikelompokkan lagi lebih besar atau mungkin kita sebut klaster, ya. Nah, kalau mungkin kebijakan PSKL, Pak Dirjen sering mengingatkan kita, arahan Presiden bahwa integrated area development itu sangat mungkin diterapkan dengan basis kita yang sudah sangat kuat. Jadi boleh dijelaskan bocoran dikit nih, Bu, strategi apa yang secara khusus supaya program integrated area development ini atau IAD dengan FP5 ini mungkin ada keterkaitan sehingga dari kategori blue bisa mencapai ke titik platinum. Strategi khususnya. Saya kira itu banyak sekali ya komponen yang bisa dirangkai. Namun sangat tergantung dari kondisi masyarakat sendiri. Sehingga kita umurnya baru 1 bulan. Dari visibility study memang sudah ada angka. Sudah ada istilahnya baseline, tapi baseline-nya ini mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu. Dan ini perlu kita cek lagi di lapangan. Apakah masyarakat masih berkegiatan di situ? Atau apakah komoditinya masih itu? Kemampuannya seperti apa? Dan apakah pasarnya masih ada? Atau berkembang menjadi satu industri? Misalnya di sana ada lingkungan yang indah, bisa jadi ekoturis, ya, misalnya. Ini apakah masih berjalan? Apakah fasilitasnya masih terus ada di pelihara dan sebagainya? Jadi sebelum menjalankan program ini harus dulu betul-betul clear di lapangan seperti apa, sampai di mana masyarakat sudah mengelola perhutanan sosial, kemudian dikaji lagi, kemudian dilakukan strategi, kemudian dilaksanakan program-program dari FP5. Mungkin seperti itu, ya, Bu? Itu secara idealnya. Secara idealnya. Tapi kita sambil berjalan, sambil berlari, sambil pakai baju.
Jadi nggak nunggu. Jadi sambil kita mulai di lapangan, itu akan ada kita sebut investasi cepat. Investasi cepat itu gimana betul-betul investasi cepat? Investasi cepat itu quick investment itu kita identifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian yang mana bisa disupport, dan akan ada perkiraan potensi berhasil, itu kita fasilitasi masyarakat untuk membuat proposal. Jadi akan ada itu. Sambil kita melengkapi data analisa kita dengan expert-expert, tidak hanya expert dalam negeri, tapi expert luar negeri. Sambil kita sudah memulai fasilitasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat nggak hanya nunggu kita bincang-bincang di lapangan gitu, enggak. Tapi mereka, oh ini ada lahan yang kritis. Mereka kita kasih buat nanam, bikin persemaian. Terus ada misalnya ikan, nih potensial di sini nih. Kita belikan bibit ikan. Kita datangkan pendampingan. Terus kemudian kita coba, mari kita diskusikan pasarnya ada di mana ini. Apakah ini perlu dibekukan karena misalnya pasarnya agak jarak jauh dan sebagainya. Jadi tidak hanya menunggu seperti apa kondisi di lapangan, tetapi lebih kepada memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengajukan proposal. Betul. Gitu ya Bu ya. Betul. Seperti apa kondisinya dan seperti apa kebutuhannya. Nah, dari proposal yang mereka ajukan ini, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dibantu dari dana hibah itu, ataukah dalam artian hanya tertentu dari program yang bisa dibantu kepada masyarakat dari program hibah ini? Kita kan sudah punya kesepakatan agreement ya. Sejauh itu masuk di dalam kerangka agreement, indikator-indikator yang disebutkan Pak Deddy tadi, itu sangat mungkin untuk diusulkan. Tetapi kalau misalnya bangun jembatan gitu ya, itu kan bukan bidang kehutanan, ya, bukan bidang sosial forestry. Walaupun itu kita perlukan. Kemungkinan yang seperti ini, kita akan lihat potensi program di desa itu. Kita kan bicara nih tapak nih, bicara desa dan kelompok ya. Di situ adakah kementerian lain, program lain yang bisa dilingkan? Nah itu akan kita support. Misalnya yang link ini ya, pengalaman kami di program lain nih, tapi masih dengan Jerman. Desa itu banyak yang belum punya peta desa yang disahkan oleh bupati. Padahal untuk mereka nerima bantuan atau dana desa, itu udah harus jelas petanya, peta desa. Nah ini karena kita punya teknologi, keahlian di kehutanan untuk membuat peta, kita bawalah keahlian itu ke desa. Kita fasilitasi sehingga terbangun peta desa yang sudah disepakati masyarakat. Kemudian kita fasilitasi juga untuk dibicarakan di tingkat kabupaten, sehingga bupati bisa mensahkan peta itu. Nah, dengan peta itu ada, mereka itu adalah salah satu indikator untuk dapat bantuan desa, dana desa. Jadi itu sektor lain sangat menunggu sebetulnya dari kerjasama kita juga, itu kaitannya. Saya kembali nih ke Pak Deddy. Nah, apakah dari program ini, Bapak dengar nggak suara saya, Pak? Dengar. Ternyata Sobat Hijau di sini ramai sekali nih Sobat Hijau di pameran. Jadi mungkin agak, saya maaf ya kalau saya harus teriak-teriak ya. Nah, Pak, dari program ini, apakah sasarannya itu tertentu? Misalkan bahwa hanya orang yang sudah memiliki akses legal yang bisa dibantu, ataukah yang baru mau mengajukan akses legal juga bisa dibantu dari dana hibah ini melalui program FP5? Ya, ini FP5 itu support perhutanan sosial secara keseluruhan ya. Kalau dipisahkan, sementara kita bagi ya, PSI ini ada yang belum ada izin dan yang sudah izin. Nah, FP5 itu mensupport keduanya. Ya. Jadi untuk areal yang belum ada izin, ya, tapi ada masyarakat di situ, kita dorong masyarakat ya untuk mengelola kawasan hutan ya dengan memberikan akses yang sah, legal. Yang ada 5 tergantung mana yang sesuai dari 5 skema perhutanan sosial ini ya. Nah, ini di 4 kabupaten ini masih ada potensi ya kawasan hutan untuk diberikan akses legal kepada masyarakat itu seluas 200
212.000 hektar. 212.000 hektar. Ya, itu potensi ya. Jadi kita dorong masyarakat. Jadi sekarang masyarakat nyaman ya mengelola hutan itu ya. Artinya punya pengakuan dari negara. Nah, setelah masyarakat itu memiliki izin ya, dan terutama yang sekarang sudah mempunyai izin, disupport oleh program ini supaya bisa berkembang. Oh, betul. Ya, yang tadi Mbak Tita sampaikan, kalau sekarang dia kategorinya masih blue atau silver, kita dorong nanti pada akhir program ke gold dan platinum. Mohon maaf. Artinya gold itu kan sudah ada usaha ya yang dikelola oleh masyarakat ya, dari hasil PS dikelola, bahkan diolah, dijual, tapi penjualannya masih lokal. Tapi kalau platinum sudah dijual ke luar daerah atau ke luar negeri, berarti masyarakat sudah berbisnis di situ. Ya. Jadi program ini mensupport keduanya. Jadi Sobat Hijau, intinya bahwa program ini tidak hanya untuk masyarakat yang sudah memiliki akses legal perhutanan sosial, tetapi juga yang baru berangkat dari titik nol atau baru ingin memiliki akses legal. Kemudian Sobat Hijau, dari program ini juga masyarakat yang memiliki akses legal juga diberikan pendamping, diberikan saran, kemudian dikasihkan bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak hanya stuck di versi blue, tetapi juga bisa naik tangga sedikit demi sedikit, mulai dari blue, kemudian silver, kemudian gold, sampai kepada titik puncaknya yaitu platinum. Nah Sobat Hijau, sebelum kita, atau masih ada yang mau disampaikan Bu, yang tidak saya tanya atau perlu disampaikan kepada Sobat Hijau terkait dengan program FP5 ini, yang informasi penting mungkin? Saya sedikit aja. Ya. Kita sudah banyak program ya yang turun ke lapangan. Namun istimewanya program terutama ini itu betul-betul fokus memberikan kesempatan berkembangnya ekonomi masyarakat. Jadi kemampuan mereka yang tadinya misalnya tidak mengenal bank, nah kita bikinkan proposal atau kita ajak mereka untuk buat proposal. Kita kenalkan perbankan, itu uangnya tidak masuk ke Pak Deddy atau ke PSKL, tapi uangnya ke account masyarakat. Oh langsung? Ya, itu pengalaman kita di proyek yang lain di KFB Berarti juga. Berarti ini secara kelompok ya Bu? Ya? Masyarakat yang mengelola harus secara kelompok? Betul, ya? Betul. Jadi itu dalam kelompok, bukan perorangan, tapi kelompok. Kelompok. Nah ini sangat apa? Untuk ekonomi itu mengenalkan nilai kepada masyarakat. Gitu. Yeah. Kalau tidak terjadi itu, mungkin masyarakat udah selesai buat makan, sudah puas. Yeah. Udah selesai buat dijual, sudah puas. Ya kan? Yeah. Tapi dengan demikian mereka berpikir untuk lebih lanjut ada mengembangkan. Motivasi. Ada motivasi untuk mengembangkan. Ada motivasi untuk mengolah, ada motivasi mencari pasar. Jadi membuat masyarakat itu jauh lebih meningkat lagi. Komprehensif ya. Memanfaatkan lahan kawasan yang diberikan secara legal untuk bisa dikelola. Kalau dari Pak Deddy mungkin ada tambahan Pak? Menambahkan informasi, nanti program ini untuk kegiatan di lapangan, nanti sampai ke desa-desa, itu oleh Balai PSKL ya. Karena lokasinya tadi di 4 kabupaten dan di 4 provinsi itu ada 2 wilayah kabupaten yang akan mengeluarkan wilayah PSKL ya, yang akan mengelola ini, yaitu Balai PSKL wilayah Kalimantan dan yang kedua adalah Balai PSKL wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Nah di dalam pengelolaan nanti balai ini pasti dan harus ya, itu bekerja sama dengan unit pengelola hutan di kabupaten tadi yang saat ini kita sebut KPH ya, Kesatuan Pengelolaan Hutan. Jadi dua ujung tombak ini nanti yang akan mengawal ya pembaksanaan program ini di tingkat apa. Itu barangkali. Luar biasa sekali narasumber kita hari ini Sobat Hijau, betul-betul cocok dengan tema kita yaitu membangun harmoni perhutanan sosial. Jadi di perhutanan sosial itu
banyak sekali program untuk masyarakat, bagaimana masyarakat ini bisa berkembang dari perhutanan sosial, jadi tidak dilepas begitu saja, tidak hanya diberikan legal begitu saja dari pemerintah, tetapi juga terus disupport, kemudian didampingi, sehingga mereka itu step by step bisa berkembang. Luar biasa sekali Sobat Hijau. Nah, teman-teman Sobat Hijau, terima kasih banyak nih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, hari ini sudah menyempatkan waktu datang di acara pameran ini, khususnya di booth PSKL, membahas terkait dengan informasi-informasi dari program khususnya FP5 dengan judulnya, saya lupa nih judulnya, yaitu Social Forestry Support Program atau biasa disingkat dengan FP5. Terima kasih Bu sekali lagi, terima kasih Pak, bisa sampaikan ke Sobat Hijau, jangan lupa nonton YouTube channelnya podcast di YouTube PSKL. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.